Boleh diangkat. Oh, angkat aja. Angkat banting situ. Pak, aku panggilin asisten aku aja. Gak usah, Mas. Ya Allah, ngangkat gitu doang. Nah, gitu dong bantuin aku ngangkat. Siapa ini, Pak Wendy? Pas ini baru. Baru. Anggota baru dari. Baru. Halo. Ari. Aku Ayu, aku yang OB di sini. Kamu kalau butuh apa-apa tinggal bilang mereka aja ya. Lu dong. Main lempar ini aja. OB di dapur Pak, namanya ya. Ayu, panjangannya Ayunan. Ayun ya, Pak. Kayak ya perjalanan hidupnya ya. Iya, betul. Iya, kayak aku sih Ayunan gitu, iya. Enggak berhenti aku makanya. Ini saya enggak setuju dia jadi humas baru. Oh, ngapain benar. Orang manja begini mah ke masyarakat saya gimana? Itu gimana? Manja. Ini manja. Manja. Ih, kenal sama Ines Cynthia dong. Manja. 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 Manja grupnya. Manja. Iya. Kenapa dia yang terpilih sih, Komandan? Emang enggak diseleksi dulu? Rapor dia paling bagus. Rapor. Ada merah ya, Komandan. Gawang banget kali ya. Merahnya cuma satu. Coba tes wawasan kebangsaan seperti kita tadi. Nah, okay. Yang mana? Kepenting. Dia kepenting. Aku akan menanyakan kepada kebangsaan apa, Mbak? Enggak, maksudnya wawasan tentang kepolisian. Kamu bisa apa enggak? Kamu tenang aja. Nenek apa yang bisa lompat? Nenek lompat. Salah. Gitu aja enggak tahu. Iya. Gitu aja enggak tahu. Apa? Nenek kabur. Salah. Ayo, coba. Kan kita udah tahu kenapa lu salahin. Emang ya? Ayo. Kasian dia takutnya ngerasa down jawabannya. Kasian. Adika tahu, Adika tahu. Saling support. Nenek apa yang bisa lompat-lompat? Nenek muda. Ah, salah di kita gitu padahal. Ayo. Ayo. Nenekku pahlawanku? Salah. Nah, bener apa, Komandan? Nenek yang bisa lompat-lompat, nenek yang injek per. Lompat ya? Iya sih. Logikanya tadinya gini, tadinya gini. Tadi gue mau jawab gitu biar beda sama yang pertama. Yeah. Wah, kayaknya enggak lucu, tapi gue paksain gitu. Yeah. Gue berharap teman-teman gue bantu. Iya, yeah. Maksud gue. Terus pas begitu udah dikeluarin kan, wah, enggak ada yang bantu nih. Bukannya kita nggak mau ngebantu. Yeah. Tadinya begitu lu ngeluarin joke kayak gitu, sebenarnya kita niatnya pengen bantu. Yeah. Terus, tapi setelah gue pikir-pikir, joke-nya emang nggak lucu. Bagus. Kita amini saja. Tanda tangannya, nanti saya mau ke kantor pusat soalnya. Loh, kamu sibuk banget, kamu sekarang udah ada yang ngebantuin. Ini Ari dari kantor pusat. Bantuin saya? Iya, kamu jadi ini bantuin. Ini anak baru berarti? Bantu, betul. Ya jangan ya Komandan, saya kan lagi ribet banget. Saya mesti ngajarin lagi, humas nggak perlu tambahan. Gak apa-apa. Westi, udah dikasih tahu. Westi agak kurusan ya? Jangan itu ya. Jangan nyela-nyela ya. Ini gue lagi semok-semoknya nih. Ya, sama sekarang kamu tugas ini dia. Esti bagian humas saya, jadi kamu nanti memperbantu. Bagian ini bukannya, halo. Tolong dibantu teman-teman ajarin si Mas Ari-nya ya untuk bisa. Oh, kita gak ngerti apa-apa. Iya, kita sih bisa aja bantu. Tapi yakin gak jokesnya lucu apa enggak nih? Coba dulu aja. Enak lu ada yang bantuin sekarang. Iya, orang kita yang butuh. Saya gak bisa lama-lama karena saya harus ada meeting. Meeting, Komandan. Meeting di Tangerang. Oh. Oke ya, makasih. Oke. Dia lagi kenapa sih itu, Pak? Gak tahu. Gara-gara nenek kondok kayaknya. Maaf, gue juga gak bisa lama-lama. Ya. Soalnya gue ada micin. Apa tuh? Meeting di Cilincing. Ini Ari berarti bareng sama saya di humas ya? Iya. Sebentar, aku gak bisa lama-lama. Mau kemana? Aku ada mikir. Apa tuh? Meeting sama Kirun. Ya udah, aku juga ya. Aku ada acara. Mau kemana? Acara TV sebelah.